Halo, ketemu lagi di Bengal of Avalon. Oke, kali ini kita akan membahas vitamin-vitamin buat kucing. Sekarang kan lagi zamannya atau musimnya virus flu. Nah, ini di rumah ada beberapa kucing yang lagi flu juga nih. Aduh, si Goblin tuh lagi baru gejala tuh mulai basah hidungnya. Jadi, gua udah nyiapin persiapannya yang biasanya sih buat antibodinya dulu aja ya. Jadi gua beli KCO. Jadi gua beli KCO, terus madu, sama paling maxi booster. Terus kalau emang udah flu-nya parah baru gua mulai kasihnya doxycycline ya. Sama juga sih karena pengalaman dari si Molly ya, telat penanganannya jadinya lebih langsung kena virusnya ya, kayak si Kaliki. Udah, jadi gue ngasih vitaminnya itu sehari 2 kali, 2 sendok teh KCO tambah madu, 2 sendok teh juga gue campur sini, ntar masing-masing mungkin sekitar 2 mili ya, gue kasih si Goblin 2 mili, Snow 2 mili, Venom 2 mili, biar antibodinya kuat ya, jadi dia melawan virus-virus itu bisa. Nah, buat teman-teman yang ada masukan juga boleh komen vitamin apa yang cocok buat membasmi flu ini. Karena ada satu kucing, si Snow ya, itu flu-nya nggak sembuh-sembuh, padahal udah dikasih beberapa macam obat gitu. Dan udah dibawa ke dokter juga. Mudah-mudahan sembuh ya, lagi bulannya, jadi lagi musimnya, jadinya pada flu semua. Yuk, kita coba kasih si Goblin dulu. Dia suka ya, jadi ngasihnya itu gampang banget. Hey, no, tidak sabaran. Jadi kita coba kasih si Goblin dulu ya. Madunya gue pakai madunya Arifin Ilham, Ustaz Muhammad Arifin Ilham Az-Zikra. Dan si Venom juga 3 mili, gak usah di videoin lah ya, ngasih yang penting tadi itu contohnya ngasih si Goblin. Jadi mudah-mudahan kucing-kucing yang disini sehat semua ya, karena sehari 2 kali. Lupahi nama si Goblin. Kalau si Goblin suka banget, jadi gak ada kesusah ngasih obatnya. Buat teman-teman yang nonton video ini juga boleh kasih masukan dong. Biasanya vitamin apa sih yang dipakai untuk antibody kucing-kucing yang ada di rumah, atau obat apa yang dipakai buat membasmi flu? Karena ada beberapa kasus yang gara-gara flu yang dibiarin kucingnya jadi mati. Itu dulu video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan comment. See you.